menjalankan ibadah dan tugasnya. Ya, kalau pada bulan Ramadhan kesempatan kita diberikan oleh pimpinan kita Kapolres memberikan kita untuk sholat zuhur, kita terus bersama, dan pada malam hari kita sholat tarawih bersama di sini. Jadi untuk jadwal imam dan pesertanya semua sudah dijadwalkan. Untuk tadarus bersama sendiri, Pak, menurut Bapak bagaimana sih manfaatnya setelah tugas itu? Alhamdulillah, untuk terutama saya pribadi, ini karena kan ada yang dari pondok pesantren kita undang sebagai ya istilahnya yang lebih paham dari oleh kita, di samping kita terlancar bacaan kita, dan di situ juga kita diajari belajar tajwid dari para pondok pesantren tersebut. Jadi kalau bagi saya maknanya agak bermakna sekali. Ya, terima kasih di kesempatan di para pimpinan diberikan kepada kita. Jadi pada bulan puasa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperlancar membaca Al-Quran, dan semoga ini berguna untuk nanti kehidupan kita sehari-hari. Semoga di luar bulan puasa pun nanti kita agar tetap bisa mengamalkan secara rutin membaca Al-Quran baik di rumah maupun di masjid seperti itu.